Ya, bantuan pemirsa Net yang terkumpul langsung diberikan kepada Sulami, manusia kayu di Sragen Jumat pagi. Tim Net diwakili pemimpin redaksi pemberitaan Net, Dede Apriyadi, menyerahkan langsung donasi bantuan untuk Sulami. Jumat pagi, tim Net diwakili pemimpin redaksi pemberitaan Net, Dede Apriyadi, menyerahkan langsung donasi bantuan untuk Sulami di kantor kecamatan Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Dana yang terkumpul dari pemirsa Net, 146 juta rupiah. Ya, alhamdulillah hari ini sumbangan yang kita himpun dari pemirsa untuk Bu Sulami yang kita himpun lewat kampanye Net CJ sudah bisa kita serahkan kepada yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan dengan begini kita sudah menjadi lembaga yang amanah menyampaikannya kepada yang berhak, yaitu Bu Sulami. Dan mudah-mudahan uang yang terkumpul ini bisa dipakai untuk pengobatan beliau, juga untuk kebutuhan lainnya, termasuk diantaranya seperti direncanakan oleh pihak Dompet Duafa adalah untuk pembangunan, untuk renovasi rumahnya yang memang diperlukan untuk direnovasi. Donasi ini untuk menunjang kesehatan Sulami, meski sudah diberikan bantuan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Alhamdulillah, bersyukur, senang. Ya, banyak yang peduli sama saya dan keluarga. Dana bantuan ini tidak diberikan langsung kepada Sulami, namun dikelola pihak Dompet Duafa. Kita bagi menjadi dua termin, Mbak. Mungkin nanti ya, pertama bisa renovasi rumah. Itu sebenarnya renovasi itu untuk memudahkan saja akses dari kamar Bu Sulami ini menuju kamar mandi agar lebih mudah saja. Mungkin seperti itu, kemudian nanti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga nanti kebutuhan yang lain untuk keluarga dan lain sebagainya. Kisah Sulami yang mengidap penyakit langka ankylosing spondylitis menjadi viral setelah video Eko Primaryanto yang diunggah di Net Citizen Jurnalis tayang. Kemudian Net Citizen Jurnalis bekerja sama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana bantuan Sulami. Tak sampai seminggu, dana terkumpul lebih dari 100 juta rupiah dari target awal 50 juta rupiah. Lintang Pudiastuti, Faminur Cahya melaporkan untuk Net.